Sun Knight and Tour guys, balik lagi bersama gue Saliman. Aduh, menghalang-halangi saja guys. Jadi kali ini ceritanya kita habis majek motor nih guys di Samsa Cepat Gombong, depan SMK Negeri 1 Gombong. Ini kebetulan depan tempat sekolahan saya dulu nih guys, waktu SMK. Hari ini saya lagi pulang kampung bersama istri saya. Wih, ketemu lagi akhirnya guys. Oke. Yo. Ya, terima kasih. Noh, sekolahnya waduh bagus banget ya. Oke, kita akan langsung saja menuju Sempor nih guys. Wih, apakah Anda siap? Ini. Dek tas ke wis. HP. Oke, setelah kita keluar kita akan belok kanan. Tuh Gombong Baya sambil review kota ya. Terlalah. Oke, kondisinya cukup ramai sekali, guys. Nah, ini habis lebaran sih, saya pulangnya telat banget nih, guys. Harusnya pulang-pulang di lebaran pertama enak. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa berjalan-jalan bersama istri tercinta. Ui. Kita akan mereview Gombong bagi kalian yang mungkin nggak mudik, bagi yang perantauannya jauh. Dan kali ini, tahun ini belum bisa mudik, saya akan sharing sedikit jalan. Namanya Jalan Soekarno-Hatta kan itu ya? Yos. Hah? Jalan Yos Sudarso. Oh iya, lupa nih guys. Ini namanya Jalan Yos Sudarso Gombong. Woi. Ini tempat jalur-jalur dilalui para anak sekolah, khususnya SMK, SMA, SMEA ya, STM mungkin. Ya itulah. Nah, masih di Yos Sudarso Gombong. Ya, sebelah kiri masih berdiri tegak pom bensin, guys. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Manunggal, lapangan Manunggal. Udah rame ya. Timbul motor. Wis. Dealer-dealer motor nih guys. Tapi sebenarnya jalannya sih nggak harus banget. Oh, di sini udah mulai ramai ya. Jadi, kayak di Jakarta aja nih. Atau mungkin pada arus balik. Ya udahlah, lewat bawah aja guys. Oh, boleh buat. Pada macet-macetan. Muncul bursa motor. Ih, terkenal banget ya dealer. Dan di sebelah kiri lapangan Manunggal. Dulu saya juga sering latihan basket situ, guys. Wow. Bangunannya udah banyak banget nih. Udah mulai rame. Mitra Sehat, guys. Masih lanjut lagi SMK Ma'arif Gombong sebelah sana. Wow, sekolahan dasar. Lurus. Review pasar. Biar dapat momen. Oh iya dek. Kapan kita akan melakukan touring jarak jauh? Enak guys, Bapak Kukis, Bapak Kukis dek. Yuk lanjut, masih di Yos Sudarso Gombong. Sebelah kiri ada Ahas.
Udah ahas aja sih itu. Ini merupakan Bank BRI terbesar di Gombong. Enggak ada lagi. Iya. Yeah. Sayang ya kondisinya rame-rame guys. Jadi view-nya kurang wow gitu. Nah, gini dong. Enak kan? Nah, kali ini kita akan ke Sempor. Lobok ya? Lobok. Nah, ini Pasar Wonokrio, Gombong, guys. Inilah orang-orang dari desa-desa pada kesini nih, pusat pasarnya. Pasar terbesar, guys. Bisa dikatakan kota ya, guys, Kota Gombong. Di sini belum ada mall nih, mallnya baru di Kebumen, mall pertama. Paling swalayan-swalayan. Nah, paling sebelah kanan tuh Ratu. Dulu sebelum ramai ya Alfamart sama Indomart tuh gede banget ya. Sekarang juga masih paling gede kayaknya. Oke, untuk menuju Sempor paling kita akan ambil ke kanan. Jalur ke kanan ini guys. Nah, ke Waduk Sempor. Oke. Hati-hati melakukan sen kanan. Oh iya. Nang kanan apa ya, Nambok? Nang kanan, Nambok. Nah, ini guys, jalan menuju Sempor, Waduk Sempor, salah satu wisata yang ada di Kebumen. Sebenarnya banyak, ada pantai, ini ada terminal juga.